Gempa bermagnitudo 6,4 dilaporkan mengguncang wilayah Jajarkot, Nepal pada 3 November 2023 malam. Sampai saat ini gempa tersebut dilaporkan telah menewaskan 128 orang dan kemungkinan korban akibat gempa ini pun masih bisa terus bertambah. Sebab dari informasi yang beredar, gempa ini juga merusak hampir seluruh bangunan di wilayah itu dan membuatnya rata dengan tanah. Sehingga bukan tidak mungkin masih ada korban yang tertimbun reruntuhan di bawah tanah. Seorang korban luka mengisahkan bahwa gempa tersebut terjadi saat dirinya tengah tertidur lelap. Menyadari gempa tersebut, ia pun langsung mencoba berlari. Namun separuh tubuhnya terkubur di puing-puing hingga ia berhasil diselamatkan. Selain itu kuatnya gempa ini kabarnya juga sampai terasa ke wilayah lain. Salah satu wilayah yang dilaporkan merasakan kuatnya guncangan gempa ini adalah New Delhi, India, yang jaraknya dari pusat gempa mencapai hampir 550 km.